3, 2, 1. Oke, selamat siang, ketemu lagi bersama kami tim Yakuza. Pada kali ini kami akan membahas sebuah tema yang baru yang kami dapatkan, yaitu pemberian wewenang constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi. Menurut Friedrich, unsur yang harus dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia. Untuk memenuhi hak-hak dasar manusia tersebut, maka diselenggarakanlah lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini yang sering kita sebut yaitu pengawal konstitusi. Dari kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi hari ini, salah satunya adalah judicial review atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini, kelompok kami menyatakan tidak efisien atau kurang optimal dalam mengawal konstitusi atau hak konstitusional warga negara di Indonesia. Maka dari itu, kami mengajukan untuk penambahan mengenai constitutional complaint terhadap MK agar hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dapat terjamin kembali. Maka, kami dari tim Yakuza menyatakan pro terhadap penambahan kewenangan constitutional complaint kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun pengertian constitutional complaint, yaitu hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk menyatakan suatu sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Dalam negara hukum modern yang demokratis, constitutional complaint juga merupakan mekanisme gugatan konstitusional yang digunakan sebagai alat perlindungan hak asasi manusia. Sesuai fakta empiris yang ada, salah satu negara yang menganut constitutional complaint pertama kali adalah Jerman, diikuti oleh 75 negara lainnya. Wacana untuk melakukan hal ini bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Para pakar ahli hukum pun dalam tata negara seperti Profesor Laika Marzuki, Profesor Dr. Jimmy Sedeki pun telah memberikan sinyal bahwa constitutional complaint harus diadakan secepatnya di Indonesia. Dengan melihat fakta empiris dan kebutuhan masyarakat, maka Indonesia sebagai negara hukum seharusnya melindungi hak-hak konstitusi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, maka kami menyarankan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau melakukan perluasan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang akhirnya melegalkan constitutional complaint di Indonesia. Oleh karena itu, maka kami dari tim Yakuza pro terhadap penambahan wewenang constitutional complaint kepada Mahkamah Konstitusi di Indonesia. And law is as a tool of social engineering. Terima kasih.